Rangkaian kegiatan menuju puncak Hari Pers Nasional terus dilaksanakan. Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia juga menggelar seminar anti kekerasan. Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia menggelar seminar sosialisasi anti kekerasan dengan tema menumbuhkan kepedulian wartawan terhadap kekerasan perempuan dan anak yang dipusatkan di kantor Gubernur Maluku. Seminar anti kekerasan menghadirkan istri para wartawan Indonesia. IKWI juga berencana melakukan sejumlah kegiatan di Kota Ambon dalam rangka menyambut puncak Hari Pers Nasional, seperti kegiatan bakti sosial di sejumlah sekolah di Kota Ambon. Supaya kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dikurangi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di kota besar, di pedesaan, di kabupaten. Itu yang kita sosialisasikan dengan seminar.